Jadi kalau ada rekan-rekan yang saya lihat masih mengharapkan atau melakukan satu upaya agar kenaikan mencapai 25%, secara aturan melanggar. Terus secara keadaan atau kondisi ekonomi saat ini juga tidak masuk akal untuk bisa dilakukan hal itu. Kenapa tidak masuk akal? Coba lihat pertumbuhan ekonomi kita yang masih 5,5%. Pertumbuhan investasi real di Indonesia di sektor real juga masih tergolong rendah. Dengan pertimbangan perhitungan PP78 itu, kita kan sepakat dengan itu, kita setuju dengan itu. Dan kalau PP78 sudah menetapkan mekanisme hitungannya dan angka sekarang ketemu 8,03%, kalangan dunia usaha mendukung itu.